Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama aku Ayumi. Oke guys, pasti kalian sangat kangen banget nih sama aku karena aku satu minggu satu kali bisanya untuk upload video karena emang aku ada kegiatan magang guys. Oke, jadi pagi ini aku bangun sekitar jam 4, btw aku udah sholat subuh. Setelah itu, jadi aku langsung aja bangun dan setelah itu langsung membersihkan tempat tidur karena kalian tahu sendiri bahwa tempat tidur itu adalah prioritas utama aku. Meskipun hari ini aku magang, tapi aku harus tetap hidup produktif karena alasan hidup produktif itu banyak banget manfaatnya loh guys. Dengan hidup lebih produktif, kita bisa dapat meningkatkan energi tubuh loh. Semakin kita bermalas-malasan, semakin rendah pula energi tubuh kita. Selain mengonsumsi makanan sehat, selalu menjaga produktivitas kegiatan juga lah sangat penting loh guys. Selain itu, suasana hati ataupun mood itu juga akan lebih baik loh guys kalau misal kita hidup produktif. Jadi aku saranin ke kalian nih, anak kos maupun anak rumahan harus hidup lebih produktif lagi setiap harinya. Akhirnya membersihkan nakas sama membersihkan tempat tidur udah selesai, buka jendela juga sudah. Sekarang waktunya aku buat sapu-sapu kamar aku karena debu tuh banyak banget guys. Satu minggu nggak disapu itu bener-bener numpuk banget debunya. Karena hari ini hari Jumat, waktunya aku buat ngepel. Karena kalau semisal nggak aku pel, pasti nanti bakal banyak banget debu yang masih menempel. Karena aku selalu jadwal satu minggu satu kali aku pel guys. Jadi untuk kalian, kurangin malas-malasnya karena hidup produktif itu bisa menyelesaikan lebih banyak hal dalam seharinya. Jam 5:30 waktunya aku buat masak karena bersih-bersih udah selesai tadi guys. Oke, aku untuk hari ini, menu masak hari ini aku mau masak sayur kol karena aku udah lama banget gak makan sayur kol. Untuk sayur kol ini kenapa aku masak? Karena emang banyak banget mengandung berbagai nutrisi. Di antaranya itu ada kalori, protein, serat, vitamin K, vitamin C, folat, mangan, vitamin B6, kalsium, kalium, sama magnesium. Bener-bener banyak banget kan nutrisinya guys. Untuk bumbunya sendiri aku lebih memilih untuk diulek karena kalau semisal bumbu yang dihaluskan manual tanpa mesin itu akan menghasilkan rasa masakan yang lebih mantap nih guys. Kenapa lebih nikmat diulek? Karena proses menumbukan dari ulekan itu membuat ekstrak bahan baku bumbu keluar secara optimal loh guys ternyata. Pada saat menumbuk, ada tekanan yang kita berikan terhadap bumbu-bumbu yang masih berbentuk bongkahan seperti cabai, bawang, dan juga bawang putih gitu ya. Tekanan itu mampu mengeluarkan ekstrasi dan minyak-minyak alami yang dimiliki bahan baku seperti bawang ataupun cabai secara optimal nih guys. Jadi hal tersebut yang mengakibatkan bahwa bumbu yang diulek itu lebih enak daripada bumbu yang di blender. Jadi aku lebih saranin ke kalian kalau misal kalian masak dalam bentuk yang kecil, jumlah kecil, aku saranin kalian ulek aja biar masakan yang kalian masak rasanya itu terasa nikmat banget kalau bumbunya dihaluskan secara diulek guys. Untuk lauk hari ini aku kepengen banget masak dadar jagung kalau di daerah aku, tapi kalau bahasanya itu biasanya disebut perkedel jagung, terus juga ada gimbal jagung juga. Aku sempat bingung guys karena di daerah Rogo Jambi itu ternyata perkedel jagung ataupun dadar jagung ini lebih dikenal dengan nama gimbal jagung, tapi nggak tahu lagi kalau di daerah kalian namanya apa, tapi kalau di daerah aku itu namanya dadar jagung. Aku suka banget sama dadar jagung karena dengan cara pembuatannya yang mudah banget, cuma hanya membutuhkan bahan jagung, terigu, telur ayam, dan digoreng gitu aja. Itu bener-bener mudah banget, simple banget. Finally nih guys, sekarang waktunya aku buat masak-masak gitu karena bumbu halus serta dadar jagung yang udah aku ulek itu udah selesai. Sekarang waktunya aku buat menumis. Jadi aku mau masak tumis kol dan aku kasih kacang panjang karena kacang panjang aku kemarin kan sisa. Sayang banget kalau misal dibuang, jadi daripada dibuang lebih baik aku masak lagi sekarang. Anak kos seperti aku ini harus menerapkan hidup hemat, dan juga kalian juga ya guys, kalau misal kalian anak SMA kalian juga harus hemat. Alhamdulillah ini masakanku udah selesai, dadar jagung sama tumis kol sama kacang udah selesai. Waktunya aku sekarang buat bersih-bersih. Selesai memasak, gak afdol banget kalau misal gak bersih-bersih dapur, karena untuk menghindari penyebaran kuman dan bakteri pada peralatan dapurku, aku harus memastikan membersihkan peralatan dapur secara reguler. Sebaiknya membersihkan peralatan dapur itu langsung setelah selesai menggunakan peralatan dapur guys, seperti kayak aku kayak gini. Nah ini langsung aja kompor yang udah aku gunakan itu langsung aku bersihkan biar bersih gitu loh guys, dan pastinya bakteri itu tidak akan berkembang biak loh guys.
Bersih-bersih dapur udah selesai, sekarang waktunya buat menyimpan beberapa bahan-bahan aku yang masih untuk besok aku masak lagi, karena anak kos itu harus hemat. Sekarang udah jam 8, btw ini aku udah mandi, udah ganti baju juga, waktunya buat siap-siap untuk berangkat ke tempat magangku guys. Untuk kegiatan magang nanti aku pasti bakal sibuk banget karena ada pedatangan pupuk dari Palembang ke Banyuwangi ke daerah PT Bromo Trans Indo. Pupuk urea jenis subsidi karena kemarin itu udah curah, jadi untuk yang sekarang bentuk inbag nih guys. Jadi aku harus benar-benar siap-siap sekarang buat berangkat. Untuk outfit yang aku pakai hari ini karena aku udah kehabisan ide buat OOTD, jadi aku pakai dari UKM kewirausahaan, ini PDH nya UKM kewirausahaan karena aku ikut UKM jadi aku pakai aja. Dan kebetulan juga PDH ini tuh jarang banget aku pakai, dan saking jarangnya aku sampai lupa kalau misal aku punya PDH ini loh guys. Bener-bener nih guys, aku tuh lupaan. Oke guys, jangan lupa untuk siapkan buku, alat tulis, serta kaca untuk kaca, dan juga parfum nih, karena parfum itu bener-bener penting banget karena kan di Ketapang tuh panas ya, nanti kalau misal bau badan gak banget deh. Waktunya buat pasang kaos kaki, karena scan itu jarang banget aku record karena emang aku buru-buru banget guys biasanya, karena sekarang gak terlalu buru-buru jadi aku agak nyantai gitu. Akhirnya guys, finish juga aku pasang kaos kakinya dan langsung aja aku kunci kamar kosku, dan setelahnya aku langsung aja berangkat. Dan yap guys, kita ketemu di tempat magang ya, karena sewaktu perjalanan aku gak bisa nge-record. Alhamdulillah, ini aku udah sampai di tempat magang dan aku langsung aja menghadap laptop karena kita hari ini untuk membuat surat pernyataan muat bagi ekspeditor yang mau memuat pupuk urea jenis subsidi. Hari ini bener-bener banyak banget yang akan dimuat, jadi aku bener-bener super sibuk hari ini karena harus membuat surat pernyataan muat yang banyak banget. Untuk istirahatnya, nanti sekitar jam 12 itu baru mulai istirahat. Jadi untuk sekarang, aku harus bener-bener menyelesaikan semua pekerjaanku sampai jam 12 itu harus selesai. Aku hari ini bener-bener capek banget dan lelah banget sampai aku tuh nguap-nguap gitu karena saking ngantuknya. Meskipun ngantuk, tapi aku harus menyelesaikan tugas yang udah dikasih. Harus ada rasa tanggung jawab nih guys. Dengan adanya magang ini, aku juga mengetahui bagaimana sih dunia kerja yang aslinya gitu. Bener-bener real banget sih, capek banget. Jam 12, sekarang waktunya udah istirahat. Aku mau makan bekal aku sekarang nih guys. Bener-bener enak banget, rasanya mantap karena aku tadi masak sendiri dan aku makan sendiri. Setelah selesai makan, aku langsung aja sholat duhur. By the way, ini udah selesai sholat duhur. Dan ya, aku langsung aja melipat mukena karena nanti aku gunakan lagi untuk aku sholat asar. By the way, ya kayak gini guys kegiatan aku magang. Selama aku magang seperti ini, sholat duhur, sholat asar aku lakukan di kantor. Karena emang gak ada musola di sini guys. Ada sih, tapi musolanya gak ada yang pakai, jadi kotor banget musolanya. Jadi lebih disarankan untuk sholat duhur itu dilakukan di dalam kantor guys. Setelah selesai sholat duhur, aku juga tidak lupa untuk mereapply sunscreen yang aku pakai karena di sini tuh bener-bener panas banget guys. Nanti kalau misal nggak aku reapply sunscreen, pasti nanti bakal hitam banget wajahku. Karena PT Bromo Trans Indo ini letaknya tuh bener-bener deket banget sama pantai, sama laut gitu, sama dermaga. Jadi kalau misal nggak reapply sunscreen, pasti bener-bener matahari di sini tuh panas banget dan jahat. Akhirnya sekarang udah jam 1 siang, waktunya untuk buat balik ke kantor. By the way, sebelum itu aku juga mau beli es campur hari ini sama teman aku Itvi karena kita tuh kepengen banget sama es campur. Untuk beli es campur aja, kita itu harus naik sepeda motor dan jaraknya itu bener-bener jauh banget di daerah Kalipuro. Kalian tahu, itu bener-bener jauh banget guys. Akhirnya ini aku udah dapat es campurnya dan ini aku udah kembali ke kantor dan melanjutkan kegiatanku untuk membuat surat pernyataan muat. Karena sekarang udah jam 5, waktunya aku buat pulang. Kan sekarang udah sore juga dan kegiatan di pabrik Bromo Trans Indo ini udah selesai, jadi aku langsung pulang. By the way guys, nanti sewaktu aku pulang aku gak bisa nge-record, jadi kita sampai ketemu di kos guys. Alhamdulillah, ini aku udah sampai di kos dan yap, aku langsung aja masuk. By the way, karena badan aku bener-bener capek banget, aku langsung aja mandi. Dan oke guys, aku langsung lanjut buat mandi dulu dan kita ketemu di besok hari lagi ya guys, karena aku bener-bener super capek deh hari ini. Karena besok ke tanggal 30 Juli, waktunya aku buat ke agrowisata karena di agrowisata itu disediakan gratis gitu untuk masuk ke sana. Oke guys, ini aku udah ada di agrowisata Taman Suruh yang aku ceritakan kemarin, karena kemarin aku super capek banget sampai-sampai setelah aku sholat maghrib sama sholat isya dan itu aku langsung aja tidur guys, pulas tidur sampai bangun pagi. Dan ini hari ini aku langsung ke agrowisata Taman Suruh. Agrowisata Taman Suruh sendiri merupakan destinasi seluas 10,5 hektar yang terletak di desa Taman Suruh, kecamatan Gelagah. Revitalisasi agrowisata Taman Suruh mengusung konsep desa Osing, sebuah desa wisata yang menyuguhkan keotentikan budaya asli suku Osing
yang merupakan masyarakat asli Banyuwangi. Nuansa khas keaslian budaya Osing sangat terasa. Agrowisata Taman Suro didesain menjadi destinasi yang memadukan antara kearifan lokal dengan pemanfaatan teknologi. Selain menyuguhkan atraksi budaya dan kegiatan adat Osing secara rutin, lokasi ini ke depan akan dilengkapi perpustakaan digital dan ruang aktivitas Smart Kampung. Bener-bener asik banget kalau kalian datang ke sini, guys. Agrowisata Taman Suro atau biasa yang disingkat dengan AWT adalah destinasi yang memadukan pariwisata dan sektor pertanian. Lokasi ini juga mengembangkan berbagai jenis komoditas pertanian unggulan baik pangan maupun hortikultura. Kalau kalian main-main ke Agrowisata Taman Suro, kalian akan disajikan pemandangan tumbuhan yang asri dan indah sehingga cocok jadi tujuan wisata saat liburan sebagai penghilang penat loh, guys. Bener-bener asik banget kalau kalian kesini. Paling asiknya lagi kalau kalian kesini tuh sama keluarga ataupun sama teman-teman kalian, bakal cocok banget sama pemandangan di sini karena pemandangan di sini tuh nggak kuno-kuno amat. Apalagi ini cocok banget buat orang-orang yang stres menghadapi laporan magang kerja industri, anak magang kayak aku kayak gini bener-bener cocok banget. Jam 4:30, sekarang aku udah ada di Pantai Bum Banyuwangi. Yaitu ini adalah tempat penghilang penat kedua karena di sini tuh bener-bener asik banget, asri, pemandangannya indah banget dan banyak orang jualan di sini. Untuk lokasinya yaitu berada di Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi. Jadi di sini tuh kayak bener-bener enak banget. Aku saranin ke kalian kalau kalian main ke sini 4:30 sore itu udah bagus banget, dan juga pagi hari, tapi kalau siang enggak rekomend. Panas banget kalau siang. Oke, guys, jadi aku juga mau ngucapin ke kalian terima kasih banyak karena kalian udah ngikutin kegiatan aku selama 2 hari ini, dan yap, kita sampai ketemu di vlog selanjutnya ya, guys. Bye bye, terima kasih.